kita juga memberi peluang kepada pihak korporat ataupun swasta untuk menjual nombor atau berurusan dengan nombor ni untuk kumpul dana dia, tetapi dengan ada prosedur yang lain. Maksudnya, kita membenarkan pihak korporat ataupun swasta memohon daripada JPJ, kita akan tengoklah nombor apa yang dia nak tu. And then, ianya adalah dikira sebagai 1,000 nombor pilihan dia. 1,000 nombor pilihan korporat berkenaan dan kena bayar RM5 juta. Yang tadi RM500,000. Yang ni untuk korporat RM5 juta. Dan sekiranya dia nak tambah lagi, yang 1,000 lagi kedua, RM2 juta. RM1 juta. Dia tak tempoh. Sebab dia dah pilih 1,000, dia dah jual lah. Itu hak dia. Kita tak ada ahadkan.